Dari pajak untuk merilis daftar 10 artis pembayar pajak tertinggi. Bukan kaitannya dengan aset. Hah? Bukan kaitannya dengan aset Mas Dhani. Oh enggak. Kalau ada yang berpikir bahwa ini adalah sebuah pemeriksaan pajak itu ya, itu kalian salah besar, karena saya adalah calon wakil bupati. Jadi semua calon itu harus sudah selesai pajaknya, kalau enggak dapat nomor.